Halo sahabat semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Berjumpa kembali dengan channel kesayangan Anda Rumah Blazer Sito Arjo Pokoknya guys, pada saat Anda ingin meminang, ingin membeli dan berburu mobil Apple Blazer Ingat Blazer, ingat, blazer, ingat showroom spesialis mobil Apple Blazer Yang pertama dan satu-satunya di Indonesia Rumah Blazer Sito Arjo Sahabat semuanya Alhamdulillah di kesempatan kali ini kembali kita akan memberikan sedikit review untuk mobil yang kita lakukan modifikasi dengan konsep modif model Big Monster Raptor dan kali ini tidak tanggung-tanggung kita langsung melakukan modifikasi dengan konsep modif Big Monster Raptor dua unit guys dan untuk keduanya, jangan ditawar, ya, guys, karena sudah pesanan dari customer kita. Jadi, kedua-duanya ini sudah pesanan customer. Yang satu ini, sebelah kanan saya, adalah pesanan saudara kita, Bapak Hermanto dari Balikpapan, Kalimantan, guys. Dan yang satunya lagi adalah pesanan dari Bapak Febi atau Bapak. Tapi gitu ya, dari Garut, ya, dari Garut, Jawa Barat. Dan insya Allah, keduanya dalam minggu ini kita lakukan pengiriman. Untuk yang Garut, insya Allah besok hari Senin kita akan melakukan pengiriman sesuai dengan request customer. Kemudian, yang kedua, yang Balikpapan masih nunggu konfirmasi karena beliau masih bangun garasi guys jadi untuk mobil kebo satu ini dibuatin garasi baru karena mobilnya sangat luar biasa jadi sahabat semuanya jangan lupa untuk mobil Opel Blazer kita showroom spesialisnya di rumah Blazer Sidoarjo dan kita juga ada divisi yang namanya divisi RBS Custom di mana divisi ini adalah divisi khusus memodifikasi mobil Opel Blazer yang biasa menjadi luar biasa. Dan untuk modifikasinya sesuai dengan request Anda, minta modifikasi model apapun bisa sesuai dengan request dari customer ya. Baik. Langsung aja sedikit akan kita review untuk mobil yang sudah kita lakukan modifikasi dengan konsep modi peraptor kali ini eee, seperti apa kondisinya baik eksterior, interior dan lainnya. Dan untuk diketahui guys, pada saat kita mau melakukan modifikasi yang seperti ini, kita harus memilih bahan terutama mesin yang kondisinya benar-benar sehat dulu siap pakai dulu baru kita lakukan modifikasi seperti ini. Jadi nggak tanggung-tanggung, jangan sampai modifnya sudah bagus, mesinnya tidak siap pakai, ya itu rugi guys. Jadi insya Allah untuk yang sudah kita lakukan modifikasi dengan konsep modif model ekstrim seperti ini, untuk mesinnya sudah kondisi jos, gandos, kotos-kotos dan siap pakai guys. Dan sahabat, pada saat Anda mungkin berminat untuk melakukan pemesanan untuk unit yang seperti ini, kita bandrol harga di angka 95 juta net orang nego guys ya karena kondisinya semuanya hampir baru e, di mana kita lakukan e, restorasi interior dan juga eksteriornya e, jadi sudah keadaan jos ya pakai, Baik langsung aja saya akan memberikan review lebih detail untuk mobil yang sudah kita lakukan modifikasi kali ini let's go Baik, sahabat semuanya, kita akan melakukan review secara detail untuk mobil yang sudah kita lakukan modifikasi dengan konsep modi model Raptor ya. Dan alhamdulillah untuk kedua mobil ini pesanan dari customer yang satu dari Balikpapan yang satunya dari Garut, guys. Dan untuk pemesanannya aslinya satu unitnya dengan harga 95 juta dan pekerjaannya kisaran 6 minggu ya kalau nggak ada kendala cuaca baik kita akan bahas dan review secara detail satu persatu yang satu ini guys ini mobil basicnya ya basicnya mobil Apple Blazer dengan tipe SOHC atau Montera tahun 2000 yang satunya ini basicnya dengan tipe DOHC tahun 97 jadi sesuai dengan request customer eh, yang dari Balikpapan pesan untuk mesinnya menggunakan yang mesin Montera atau SWC dan juga yang kursinya ada tiga baris ya. Jadi bisa eh, apabila mau melakukan pemesanan seperti itu. Oke kita lihat dari sisi bempernya, guys. Jadi bempernya uh, kita ada buat sedemikian rupa uh, karena konsepnya adalah konsep modif model raptor. Jadi untuk bempernya konsepnya seperti ini, guys. Ini anu ya kembar persis hanya beda uh, komis sedikit aja ya. Kembar siam, guys. Jadi ini, guys, eh, yang membedakan mobil yang satunya dengan yang ini hanya dari ini aja, dari lesnya. Eh, karena yang dari Garut tidak begitu suka dengan lipitan atau les warna merah, jadi kita beri permainan variasi eh, baut seperti ini ya. Kemudian yang satunya tetap menggunakan konsep seperti contohnya Di mana bagian depannya listnya seperti ini Nah bedanya hanya di listnya saja ya Untuk lain-lainnya beda, eh, sama maksud saya Kemudian sahabat eh, kita menginjak ke yang lain karena mobil ini konsepnya raptor, di mana untuk bagian kapnya, uh, untuk airflow atau air, uh, air scope nya kita modif model seperti ini, ya. Jadi, ini juga terbuat dari plat tebel, ini guys, ya. Jadi, bukan uh, dari fiber, tapi dari plat, ya. Kemudian, untuk bagian bodinya, secara keseluruhan kita melakukan pengecatan baru, di mana pengecatannya kita menggunakan bahan yang bagus, dan untuk warnanya adalah warna merah Ferrari, guys. Ya, warnanya warna merah Ferrari. Kemudian untuk bagian headlampnya atau lampu utamanya kondisinya juga baru kalau mau di full seperti ini dan bagian sepatunya ya bagian sepatu maupun over fendernya kita lihat kita pilih over fender yang model big monster ya big monster seperti ini jadi pekerjaannya sangat bagus rapi dan untuk bahannya semuanya baru untuk bahannya ukuran 235 eh, maaf untuk bahannya ukuran 33 MT guys ya 33 MT semuanya kondisi baru kemudian untuk postepnya model seperti ini Dan spionnya kita custom uh, dengan model uh, memang untuk khusus yang modif-modif model ekstrim atau modif model little monster kita selalu menggunakan spion custom seperti ini ya guys. Selanjutnya untuk bagian atasnya, dimana untuk raknya ya, Raknya kita custom modelnya seperti ini. Jadi sesuai dengan request customer, raknya untuk yang satu ini minta agar untuk raknya langsung nempel ke bagian atap ya. Jadi roof railnya kita copot, kita custom model seperti ini sesuai dengan request. ya Kemudian untuk bagian belakang sudah ada spoiler. Dan untuk sanggul ban belakang juga kondisinya mantap jaya, guys. Sahabat perlu diketahui pada saat kita melakukan modifikasi, ini ada dua-dua ini ya, dua pilihan. Yang pertama untuk bagian bannya kita bisa taruh pas di tengah-tengah, e, kemudian bagian bannya agak kita sampingkan ke sisi kanan. Nah, seperti Terano, kalau Terano kan e, memang nggak pas di tengah tapi agak ke kanan ya. Dan ini e, kita custom atau kita lakukan modifikasi untuk sanggul ban belakangnya model seperti ini, guys, ya sama semuanya ya dua-duanya ini sama nah ya. kemudian bagian stop lamp atau lampu bagian belakang untuk yang basicnya tahun 97 sudah kita upgrade juga untuk stop lampnya tahun 2000. Kemudian kita lakukan penambahan eh, pelindung stop lamp seperti ini agar lebih gagah. Kemudian untuk permainan variasi yang lain eh, sahabat agar menambah gagahnya mobil ini dimana untuk bagian kap sebelah kiri kita tambahin juga dengan spion variasi yang model punya Fortuner guys ya Kemudian untuk bagian samping atasnya kita tambahin dengan spoiler jadi sangat keren dan sahabat uh, untuk atas raknya uh, bagian depan juga kita lakukan penambahan dengan lampu LED bar uh, untuk panjangnya kisaran 100 cm atau 1 meter kalau nggak salah nih guys ya. Jadi paket lengkap dengan harga 95 juta sudah lengkap semuanya ya. Jadi sudah modifikasi bahan-bahan baru Kemudian bagian interiornya juga sudah sangat mewah, guys. Baik Sahabat, sekarang kita akan melihat uh, untuk bagian interiornya seperti apa mobilnya. Ya, kita akan melihat untuk bagian interiornya yang pertama, untuk interior yang mobil pesanan saudara kita dari Balikpapan nih, uh, yang tipe montera. Untuk bagian interiornya, sahabat, uh, yang pertama dari karpet lantai ya di mana karpet lantainya sudah saya beri dengan karpet lantai baru kemudian untuk joknya juga sudah dilakukan backlit dengan bahan yang sangat bagus setara dengan MB Tech ya dan sahabat perlu diketahui untuk door trim karena ini tipenya tipe Montera guys jadi untuk door trimnya supaya lebih mewah aslinya untuk Montera kan door trimnya agak, agak kurang bagus guys jadi ini door trimnya sudah saya upgrade ke door trim punya DOHC LT ini guys aslinya kalau seperti ini ada budget tambahan kisaran 3 jutaan ya guys cuma kita free kan aja untuk customer nih kemudian dengan harga 95 uh, untuk mobil ini sudah kita lengkapi juga dengan double din jadi double dinnya sudah baru juga kamera mundur mohon maaf untuk tombolannya lupa aku uh, ini ada juga lengkap kemudian sudah kita lakukan penambahan dengan uh, console konsol box ya karena aslinya untuk tipe Montera nggak ada konsol boxnya guys jadi kalau tipe Montera pemesanan aslinya ya masih di angka 98 jutaan lah kalau minta yang di Pemontera karena apa upgrade nya untuk bagian door trim sama perlengkapan variasi-variasi yang lain lebih eh, ada biaya tambahan daripada DOAC guys ini untuk jok baris pertama sekarang kita lihat untuk jok baris keduanya guys Ini untuk jok baris kedua sahabat Karena tipenya SOAC Joknya ada tiga baris Kemudian untuk bagian Plafonnya juga sudah kita Backlit juga ya guys Ini backlitan baru cuma saya Ini saya backlit Dengan bahan yang seperti orinya Cuma warnanya warna hitam Ya karena kalau kita backlit bagian plafonnya dengan bahan yang seperti kursi ini panas jatuhnya, guys. Kemudian kita lihat untuk jok baris ketiga nih. Nah, ini bisa ditekok, jok baris ketiganya seperti ini, keren, guys. dan ini untuk bagian ini ya uh, kamera mundurnya jadi dengan harga 95 juta sudah ada kamera mundur double din dan untuk interior sudah backlit bahan setara MB Tech atau MB Tech Superior untuk joknya untuk karpet lantai dan juga plafonnya sudah kita backlit ya Oke ini untuk yang tipe Montera kita melihat untuk yang DOAC. Nah, kita lihat untuk yang satunya yang akan kita lakukan pengiriman ke Garut dengan tipe DOAC. Kita lihat interiornya. Untuk interior sudah dilakukan backlit juga ya guys Seluruhnya bagian joknya Kemudian karpet lantai Dan ini kemarin saya pilihkan dengan tipe DOHC tahun 97 basicnya dan untuk kondisi apa door trimnya juga sangat-sangat bagus kemudian sudah ada double dinnya dan untuk konsol boxnya seperti ini guys plafonnya sudah backlit juga kita lihat untuk baris kedua Interior sudah backlit Sangat mewah ya Baik siapa semuanya itu tadi Review secara singkat dari kita Untuk mobil yang sudah kita lakukan Modifikasi dengan konsep Modif model Raptor Ya dan untuk kali ini Alhamdulillah, terima kasih saudaraku atas kepercayaannya yang pertama dari Bapak Hermanto dari Balikpapan dan Bapak Yepi dari Garut ya. Terima kasih Bapak atas kepercayaannya untuk melakukan pemesanan mobil Opel Blazer dengan konsep modif model Raptor kali ini. Semoga yang lain nanti bisa menyusul ya. Jadi untuk harganya 95 juta rupiah pekerjaan selama 6 minggu selesai. Dan Alhamdulillah eh, beliau berdua minta dilakukan langsung cabut berkas dan Alhamdulillah kedua-duanya cabut berkasnya sudah jadi. Jadi untuk mobil sudah kondisinya siap pakai. Sekali lagi salam satu aspal dari saya Gopri Blante ke Burma Blazer Sido Warjo. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.